penyakit ini terdeteksi pertama kali itu tahun kemarin 2019. Jadi yang terkena itu cuma satu dari santri. Santri salah satu anak warga di sini, kemudian menyebar di lingkungan rumahnya. Kemudian di lingkungan rumahnya terkena selama sampai dengan sekarang, tapi yang masifnya itu terkena warga yang lainnya itu dua bulan terakhir itu anak-anak, orang dewasa, balita juga kena. Kemudian melihat hal tersebut itu, saya lapor ke grup di kelurahan, kemudian ada tanggapan dari anggota grup dan juga dari Ibu Lurah Sungai Jawi Luar, itu langsung menanggapi dan menginstruksikan untuk berkoordinasi kepada pihak puskesmas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!